Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. Memberi makanan kepada jenazah. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy ITK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Jaga kesehatan cuy ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya. Langsung aja kita akan melanjutkan lagi part yang ke-6 dari video atau konten-konten dari Ahakspedia ya. Yang mana judulnya itu adalah 30 Jawaban Buddha Sekolah yang Lawa dan Kelakar di Malaysia. Part yang ke-6. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa langsung part yang ke-6 bang? Ke part yang 5 mana gitu ya? Kok nggak dibuat gitu ya? Saya akan klarifikasi sedikit cuy ya, kenapa part yang kelima itu tak ada gitu ya. Sebenarnya video yang kelima itu ada, tapi yang jadi masalah 3 hari yang lalu saya buat, audionya tak ada, audionya tak terekam cuy, audionya lurus je. Itu yang buat saya itu emosi kemarin cuy. Pas saya buat videonya ya, saya buat sudah selesai endingnya, sudah selesai pop kameranya semuanya. Setelah saya cek audionya, audionya nggak ada cuy. Audionya nggak ada, ternyata nggak connect gitu ya. Itu yang buat saya tuh kemarin emosi banget gitu ya. Saya mau ulang lagi buat videonya, tapi moodnya udah nggak sama gitu ya. Moodnya udah beda cuy. Dan saya pun gak bakalan tertawa lagi kalau tengok video-video seperti itu, karena saya sudah tengok gitu ya. Kelucuannya udah, atau kekelakarnya itu udah pudar gitu ya. Jadi saya mohon maaf banget lah, tolong korang mengerti lah cuy ya. Oke cuy, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja, dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Di video ini tuh saya selalu menghimbau kepada korang, tolong kalau ada yang saya tak paham, tak mengerti, tolong komentar. Karena banyak kalimat atau perkataan yang belum saya pahami juga di Malaysia cuy. Karena video seperti ini itu melatih saya untuk memahami kalimat atau kata-kata yang ada di Malaysia juga. Itu penting banget buat diri saya juga cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya. Saya sudah curhat di sini cuy ya. Oke, jom kita tengok videonya. Oke cuy, hampir lupa cuy ya, sebelum kita lanjut, korang bantu support juga ya teman kita ini Ahakspedia, supaya dia bisa bersemangat membuat konten-konten seperti ini lagi cuy. Ya, korang bantu support lah, korang tengok videonya, korang like, korang komentar di situ yang baik-baik, supaya itu menjadi motivasi, supaya semangat membuat konten-konten lagi cuy ya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Hello guys. Sebelum ni, okay, kami dah buat jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 1 hinggalah part yang kelima. Masih ramai lagi yang minta untuk part seterusnya. Jadi dalam video ini kami bawakan korang 30 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 6. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Ahakspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, ok? Bantu support cuy. Nyatakan 4 zaman utama yang terdapat dalam prasejarah. Tunggu. Nyatakan 4 zaman utama yang terdapat dalam prasejarah. Oh, cerita prasejarah ini cuy. Apa sih 4 zaman utama? Nah, kalau masalah sejarah juga saya agak ini cuy. Saya agak dangkal gitu ya. Saya tak banyak tahu tentang prasejarah. Jadi kita lanjut aja. Zaman air batu, zaman neolitik, zaman dinosaur, zaman orang gila. Nah, mana ada zaman orang gila? Kalau yang di atas zaman air batu mungkin ya pelik ya, emang ya aneh, tapi
masih dimaklumi lah cuy ya, zaman ini dinosaurs masih dimaklumi lah cuy ya, yang jadi masalah ini zaman orang gila gitu ya. Kenapa budak-budak berpikiran seperti itu cuy? Apa yang ada di pikiran mereka cuy sampai menjawab zaman orang gila? Apa dahulu memang ada zaman di mana semua orang itu gila gitu? Aduh, apa yang ada di pikiran Buddha? Ya Allah, kosongkan je kalau tak paham gitu. Kosongkan je. Berdasarkan gambar-gambar, berikan jawapan dalam ayat yang penuh. Tulis jawapan yang disediakan. The bus is late. Oh, bahasa Inggris ini cik. Tenang is good. Yes, it's chasing the bird. Tenang is answer. Cat eat bird. Cat. Saya pun enggak terlalu ini cik, paham bahasa Inggris, tapi ada beberapa sedikit lah yang saya pahami. Tapi saya enggak tahu jawaban yang pas buat soalan di atas seperti apa gitu ya. Saya enggak bisa menjawab juga di sini cuy. Saya cuma menertawakan ini. Tenang is good gitu kan, tenang. Tenang, is tenang. Monyet. Tunggu, kita lihat dulu. Monyet. Tunggu cuy. Monyet. Ya emang benar. Yang salah apa? Ini kan kalimat yang di atas itu huruf-hurufnya ini diacak ceritanya cuy, diacak. Nah yang di bawah diperbaiki gitu ya. Apa sih yang jadi masalah apa? Benar kan monyet? Ini monyet. Gak ada soalan sih di atas memberikan bahwa jawab, misalnya jawab gambar ini, apa nama gambar ini dengan benar gitu atau gimana. Ini langsung muncul aja mas seperti ini cuy. Tapi kalau dilihat kan ini M ada. M, ya M. O. Mo. N. Mo. Nye. Oh yang jadi masalah. K. Bukannya monyet itu T terakhirnya monyet. Waduh ini gua agak oleng ya. Atau soalannya yang salah. Harusnya T di situ ya monyet supaya bisa diterjemahkan di bawah monyet. Gimana sih? Oh. Monkey, astaghfirullahaladzim. Jadi malu saya cuy. Aduh sumpah malu. Sangat cuy. Malu. Monkey ternyata ya. Makanya saya cakap, kok huruf K-nya itu enggak, bukan huruf T gitu ya. Ternyata monkey ya. Ya sebenarnya. Gue juga goblok. Tapi gini cuy, yang jadi saya pusing itu karena di atas gak ada soalan gitu ya. Ini soalan bahasa Inggris ke atau bahasa apa gitu ya. Jadi kalau kita tiba-tiba tengok macam ini ya, pasti kita berpikiran ini kan monyet gitu ya. Benar itu monyet. Tapi kalau dilihat dari kalimat, kalau digabung dengan baik gitu ya, jadinya monyet gitu. Aduh kok malu banget ya. Monkey ternyata. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah ini gak usah panjang cuy. Gua malu banget. Senarakan sikap kepribadian mulia dalam gambar di atas.
memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Tunggu dulu cuy, saya harus melupakan yang tadi dulu cuy. Kok malu banget gitu ya. Kita ulang sikit ya. Tas. Memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Betul. Menyayangi kucing yang tiada sumber makanan dan tempat tinggal. Betul. Tidak mengalah kucing dari tepi jalan raya yang menjadi tempat menetap. Melayan semua kucing di sana dengan adil dan sama rata. Sebenarnya sih semuanya betul. Cuman yang di bawah yang nomor 3 dan 4 itu lebih ke manusiawi banget gitu ya. Ini kan hewan, kucing. Ya memang harus disetarakan dengan manusia juga, tapi ini berlebihan banget gitu ya. Dia kayaknya yang jawab ini tuh penyayang kucing sih cuy. Itu fix banget sih penyayang kucing ini cuy. Makanya dia berlebihan ini. Azim sakit perut, telom gang akluopat atas rumah. Adam paget meter badam. Asima min jual sayur-sayur. Alif dolah. Tunggu-tunggu cuy. Gua kok pusing langsung oleng ya. Baca tulisannya saja saya udah ini cuy. Enggak tahu kalau saya jadi cikgu ini udah stres kali cuy. Tapi oh ini ceritanya begini cuy. Mungkin disuruh menerjemahkan gitu ya. Bacaan Al-Quran di atas cuy. Tapi dia jawabnya asal gitu ya. Mungkin seperti itu cuy. Di sini saya nggak terlalu paham cuy. Peribahasa yang bersesuaian dengan gambar ialah bagai anak beranak membaca surat khabar. Tunggu cuy. Kalau soal peribahasa jujur aja ya, kita terang-terangan saja. Saya banyak juga tak tahu dengan peribahasa. Ya jujur aja cuy. Saya tak tahu juga dengan banyak-banyaknya peribahasa. Saya cuma tahu beberapa cuy. Dan kalau jawaban ini bagai anak dan bapak membaca surat kabar gitu ya. Tapi kayaknya di sini kalau dilihat dari gambar bagaikan anak meniru seorang bapak gitu. Kalau salah tolong dibenarkan cuy. Saya kayak menduga-duga aja, kayak mengarang aja. Yang namanya peribahasa ya kan memang sudah ada gitu ya jawabannya. Saya kayak mengarang saja gitu ya. Jadi kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. Ini satu pengajaran juga buat saya untuk belajar lagi. Pasangan kromosom yang manakah menentukan jantina individu? Kromosom XY. Nyatakan jantina bagi individu ini. Lelaki. Namakan penyakit yang dihidapi oleh individu di atas. Gila kot. Lelaki tu sakit apa? Berikan sebab kepada jawapan anda dalam C1. Kok bisa jadi sakit individu? Tiada gambar individu pun. Nyatakan satu trait khusus bagi individu ini. Siapa? Apakah sebab utama untuk mendapat ketidaknormalan seperti ini dalam seseorang individu? Bapa ni isap batu. Tunggu cuy. Sebenarnya ya, kita jujur aja ya. Saya juga tak paham tentang ini kayaknya fisika ya. Yang kayak individu-individu seperti ini. Apakah ini pelajaran apa sih? Saya nggak tahu cuy. Jadi mohon maaf ya, saya nggak bisa memberikan masukan atau gimana tentang jawaban yang ini cuy. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Nah ini gambar ada saya lihat di TikTok cuy. Banyak video ini yang teman-teman tag nama saya. Tapi saya berjanji saya tak akan melihat video ini. Karena suatu saat saya akan buat part di mana ada soalan ini. Nah ini kesempatan saya cuy. Untuk melihat apa yang kelakar dari soalan yang ini cuy. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Peribahasa lagi cuy. Oke, kalau peribahasa ya, biarlah Buddha yang jawab dulu cuy. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Bagaikan harimau pengsan bila tengok pocong. Bagaikan pocong pengsan bila tengok harimau. Kekuatan. Kau bisa dihubungi.
mana harga diri mereka ini, cuy? Di mana harga diri seorang harimau? Di mana harga diri seorang pocong gitu ya? Kok mereka bisa pingsan? Walaupun saya juga bodoh, tapi saya tak bisa menjawab hal yang sebarbar ini, cuy. Bayangin aja, harimau ya, bagaikan harimau pingsan ya. Harimaunya pingsan karena melihat pocong. Dan kebalikannya lagi ya, bagaikan pocong. Bagaikan pocong pingsan. Pocong itu apa? Kok bisa pocong pingsan itu? Itu kan mayat. Astagfirullahaladzim. Tunggu-tunggu, mungkin ini cuy jawaban yang benar itu ya. Bagaikan harimau meninggalkan belang gitu ya. Ini kayak jawaban-jawaban sebelumnya gitu ya. Bagaikan harimau ya meninggalkan belang gitu ya. Bagaikan manusia meninggalkan nama. Mungkin seperti itu sih. Gue gak fokus lagi lihat. Saya udah cakap cuy, saya juga banyak tak mengerti tentang peribahasa. Tapi ini, kalau ini, gue next aja. Bila tengok harimau, kekuatan, baik hati, kelemahan, terlalu baik hati. Tunggu dulu cuy. Astagfirullah. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini tertulis ya kekuatan dan kelemahan gitu ya. Kekuatan baik hati, kelemahan terlalu baik hati. Nah, ini saya enggak paham ini cuy, kekuatan. Maksudnya itu kekuatan apa? Enggak ada soalannya gitu ya. Ataukah ini kekuatan kita gitu? Kekuatan kamu seperti apa? Baik hati. Itu bukan kekuatan sih namanya. Itu sifat, bisa dikategorikan sifat ya. Kelemahan, kelemahan kamu apa gitu. Terlalu baik hati. Ada. Kalau di sini saya belum paham sekali sih, karena memang langsung muncul macam ini aja. Jadi saya enggak paham maksudnya apa gitu ya. Kurang bisa bantulah cuy. Aduh. Sesak banget. Masa tak cukup. Hai. 2.5 jam tak akan tak cukup. Nak berapa lama lagi? Tunggu ini, kok tiba-tiba masa tak cukup ini? Oh mungkin ini cuy, soalannya ini terlalu susah untuk dia jawab. Jadi dia tinggalkan je dulu. Dia jawab soalan yang lain. Nah setelah itu dia kembali lagi untuk menjawab soalan yang ini. Tapi masa udah tak cukup gitu ya. Mungkin seperti itu cuy. Kita berpikiran ini aja sih cuy ya. Jadi cikgunya jawab seperti itu. 2 jam setengah gitu ya. 2 jam setengah masa tak cukup gitu ya. Daripada dia jawab asal-asalan gitu ya, mending dia jawab aja seperti itu singkat gitu. Masa tak cukup. Mengapakah British berminat meluaskan kuasa di Pulau Pinang? Wah, sejarah ini. Banyak restoran nasi kandar yang sedap. ini kan sejarah ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. Mengapa British ya meluaskan kuasanya di Pulau Pinang? Ini kan kayaknya bisa dikategorikan pertanyaan sejarah gitu ya. Tapi dijawab dengan versi modern gitu. Seakan-akan British masih menjajah gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini, Ji.
Korang kalau mengerti ini pasti ngakak gitu ya. Kok bisa jawabannya modern gitu ya. Apakah benda ini? Rice cooker. Tapi begini ya. Ya, kita ambil ininya aja cuy ya. Sebenarnya jawabannya benar gitu ya. Yang salah mungkin dia salah tulis je, salah penyebutan ke mungkin itu. Tapi niat yang dia ingin tulis itu sebenarnya rice cooker gitu ya. Sudah sudah benar gitu ya. Mungkin itu aja sih cuy ya kalau menurut saya. Arahan, namakan alatan perkebunan di bawah. Mela, Mekep, Megato, Gatung, Megato, Saro, Kereta Soro, Cacong. Ini kan alat-alat ini cuy, semua yang ada di sini gitu ya. Ini kan bukan hewan gitu ya. Kalau dilihat ini gambar bukan hewan, kenapa ada dia jawab babi di situ cuy? Yang jadi masalah itu, kenapa? sejak kapan gitu ya? Apa benda seperti itu dinamakan babi? Sejak kapan? Gue lemas banget kalau mereaksi Akspedia cuy ya. Iya seperti inilah. Duh. Tapi kalau dari lihat soalan ini kayaknya pertanyaan budak-budak yang dasar gitu ya. Budak-budak pemula, karena banyak soalan yang dia apa gambar-gambar yang salah gitu. Gak tau yang mana sih yang benar di sini. Semuanya salah. Yang jadi masalah itu babinya. Aduh, mungkin pergaulan budak ini yang jadi masalah cuy. Atau kurang didikan dari orang tua bisa jadi cuy. Setiap umat Islam wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan maksud iman dari segi istilah agama ini. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Ai, macam lirik lagu je ni. Pantasannya ada di tepian pantai. Awal mula ya dibaca imam adalah mutiara. Saya udah berpikir, wah, jawabannya itu kayak puitis banget gitu ya. Oh, ini lirik lagu. Bener kah? Tapi admin kata ini lirik lagu. Ya, saya curiga juga ini lirik lagu karena di situ ada tertulis tepian pantai. Ini kan soalan agama gitu ya. Apa dia berpatokan dengan imam adalah mutiara gitu ya? Allah Maha Esa gitu ya. Ini kayaknya lagu religi gitu ya. Lirik lagu religi mungkin bisa jadi ya. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Peribahasa lagi cuy, peribahasa lagi. Ya mohon maaf saja cuy kalau peribahasa saya tak bisa bantu jawab juga gitu ya. Harapkan ayam, kapuku hilang, ayamku lari. Ini saya juga nggak tahu di mana segi lucunya gitu, karena memang saya tak paham cuy. Mohon maaf saya juga tak paham. Kalaupun saya ada di posisi budak ini, saya akan menjawab hal yang sama. Tolong dipahamkan. Tapi saya bisa menebak-nebak saja gitu ya. Saya angkat tangan di yang ini cuy. Kalau korang mau bantu jawab, korang bisa bantu jawabkan cuy, biar saya tahu. Tapi kalau korang tak mau bagi tahu saya, tak apa aja, jadi masalah. Yang pentingnya saya cakap, saya uraikan tak tahu, satu cuy. Eksperimen untuk mengkaji hipotesis di 10A berdasarkan kriteria berikut. Tujuan eksperimen, untuk menguji kita semua, mengenal pasti pemboleh ubah. Ubah apa?
Senarai alat dan radas. Tekan das dalam alat apa? Kaedah. Kedah belah mana? Penjadualan data. Mesis, your mobile, Cellcom atau Digi. Tunggu cuy. Ya, memang berpengaruh sih sebenarnya ya. Kalau di zaman sekarang itu teknologi, ya kita nggak tahu yang harus dirubah itu soalan yang dahulu ataukah jawabannya yang terlalu modern gitu ya. Itu salah satu penyebab sih sebenarnya cuy. Buku-buku yang dahulu itu harus memang dimodernkan kembali cuy. Lanjut aja. Bagaimanakah posisi duduk pada tahiyat akhir? Boleh digambarkan? Tunggu, bagaimana posisi duduk tahiyat akhir? Boleh digambarkan tahiyat akhir? Ini agama kah? Tahiyat, oh ya tahiyat akhir. Oh tahiyat akhir itu yang... Oh iya, saya sudah paham. Boleh digambar, oh disuruh menggambar ini cuy, wah. Jadi masalah ini soalan anak SMA, SMP atau dasar cuy. Saya pengen tahu kok bisa menggambarnya tuh seperti itu gitu ya. Kayak anak yang baru umur 5 tahun yang menggambar itu. Ya. Tunggu mau lihat kembali. Boleh digambarkan? Ini agak lumayan sih. Ini agak lumayan. Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi menerima dan menentang daripada masyarakat Arab. Tunggu dulu cik. Sakit banget perut gua. Aduh. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam? Oppa Orinhu style. Mengapakah sebahagian masyarakat Arab menentang penyebaran Islam? Oppa Arab style. Oppa Islam style. Bagaimanakah masyarakat Arab menentang penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW? Oppa Johor style. Oppa Sarawak style. Mengapakah Islam akhirnya diterima oleh masyarakat Arab? Oppa Singapura style. Oppa Kampung style. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab. Oppa Malaysia style. Tunggu cuy. Gua minum dulu cuy. Tadi saya ngakak banget cuy. Tapi kalau lihat soalan ini dan jawabannya itu, saya kayak rasa humor saya itu hilang gitu ya. Karena begini cuy. Soalan ini kan tentang Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad, nabi kita cuy. Agama gitu ya. Kok bisa dicampur-campurkan dengan opa begini? Ini waktu kayaknya di sini masih zaman-zaman ini cuy. Lagi viral-viralnya tuh ya, seperti itu cuy ya. Yang seperti-seperti itu. Mungkin Buddha itu terlalu banyak tengok itu dan dia tak tahu menjawab itu dan dia masukkan ke dalam sini gitu ya. Nah, itulah yang saya cakap beberapa kali cuy ya. Buat Buddha-Buddha, cikgu tak usah lah suruh bilang isi pokoknya isi soalan itu apapun. Kalau disuruh isi apapun, ya jadinya seperti ini. Tapi jujur aja ya, video-video saya itu selalu mengatakan hal yang jujur cuy. Saya tak menganggap ini kelakar. Kayak disayangkan aja gitu ya. Kasihan Buddha-Buddha. Cegunya harus mengatakan bahwa tak usah lah isi kalau tak paham gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut cuy ya. Next. Opa kepala kau.
tulis peribahasa yang sesuai dengan gambar yang diberikan. Peribahasa lagi. Ya saya kalau nggak bisa jawab cuy, jangan ditertawakan cuy. Ya memang bodoh saya. Peribahasa juga saya tak banyak tahu. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat sih, itu kan gambar cacing, baca buku. Penerangan, orang yang suka membaca buku. Orang yang suka membaca buku. Oh, penerangan ini kayak ini ya. Kayak jawaban bantuan kali, Ci. Jawaban, ulat itu sedang membaca buku. Kalau harus jujur ya, kalau harus jujur pasti saya juga menjawab hal yang sama, Ci. Karena saya lihat tadi itu ulat ya, ulat lagi baca buku. Ya, kalau kita lihat dari segi gambar ya jawabannya seperti itu. Tapi ini kan bicara tentang peribahasa. Jadi mohon maaf, saya juga tak tahu, cuy. Kalau kurang mau bantu jawab, tolong komentar. Tapi kalau tak mau jawab, tak jadi masalah, cuy. Kalau kurang jawab, itu saya bersyukur banget karena saya bisa tahu. Ya, itu tempat saya juga belajar. Jawab semua soalan dan gunakan ayat jawapan yang lengkap. Dinasti Han terbagi kepada dua tahap, iaitu Han awal dan Han akhir. Dinasti. Nyatakan pusat pemerintahan China Dinasti ini. Han pada tahap berikut. Namakan dua tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India. Han awal, YB Muhyiddin Yassin. Han akhir, Mahathir. Apakah sumbangan Maharaja Shi Huangdi dalam tamadun Cina? Memberikan derma. Jelaskan aspek pendidikan dalam tamadun Cina ketika zaman Dinasti Qin. Belajar. Dinasti Han. Menyanyi. Yang pertama itu ya, yang pertama cuy. Itu kan menceritakan tentang tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India. Ya, tamadun India. Jadi India, negara India. Kok bisa gitu ya? Saya tak mau sebut namanya saja. Korang bisa tengok di situ namanya siapa. Adakah nama itu perlihatkan bahwa nama itu benar-benar nama India gitu ya? Aduh, saya nggak paham ini cuy. Tapi ya ini masih mending ketimbang yang tadi cuy. Dan di situ ada belajar menyanyi, kayaknya ini jawaban-jawaban sudah pasrah gitu ya. Dia tak mau kosongkan, tapi dia jawab seadanya saja gitu ya. Masih mending. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Ah, peribahasa lah. Tumbuk muka pecah muka. Tumbuk muka pecah muka, tumbuk batu patah jari. Tumbuk muka pecah muka, tumbuk batu patah jari. Ya jelaslah tumbuk batu patah jari. Tapi bukan ini maksudnya. Jujur saya enggak tahu. Saya jujur aja saya enggak tahu, cuy. Korang mau bantu jawab terserah. Intinya saya tak tahu. Tapi lebih baik kalau korang jawab dan saya tahu, bantulah, cuy. Tumbuk batu patah jari. Beli udang di kedai, kedai tutup. Hahaha. Tunggu. Kalau yang di bawah bagaikan udang di balik batu. Ini batu kan? Bagaikan udang di balik batu. Kayaknya iya, bagaikan udang itu. Ini batu ini, bagaikan udang di balik batu. Buah tangan. Sepakat membawa berkat. Sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri berikan emas. Sayang anak tangan-tangan. Sayang anak tangan-tangankan, sayang istri berikan emas. Salahnya ya di mana ya? Karena enggak ada soalan ini cuy. Ini kan jawaban ini cuy. Hai, gua jadi oleng sih gara-gara yang tadi ya. Aduh, gua kayak enggak fokus gitu ya. Nyatakan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Astro Arena, Astro Ria. Berikan masuk konsep berikut. Ordi Kosmos, Order Surat Khabar Kosmos, Monumen, Minuman. Senarakan dua bentuk monumen yang dibina oleh kerajaan awal di Asia Tenggara.
monumen. Monumen gue. Setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha, tokong, kuil, nyatakan dua pengaruh kesusasteraan India terhadap kesusasteraan di Asia Tenggara, Dipavali, Divaraja. Ini kayaknya sudah yang saya cakap tadi, cuy, jawaban yang pasrah, ya, jawaban yang pasrah. Itu tak lari lagi, cuy, jawaban yang pasrah. Contoh aja, cuy. Itu ngangkak banget yo, monumen. Itu kan monumen. Monumen kok bisa jadi minuman? Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. Memberi makanan kepada jenazah. Hormat. Diberi makan. Aduh. Ampun. Aduh. Jenazah di menghormati. Kenapa dengan Buddha-Buddha zaman sekarang ya? Kenapa gitu? Padahal dia pintar, cuy. Dia pintar tulis Arab gitu. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa? Kok bisa dia kepikiran seperti itu gitu ya? Aduh. Nyatakan satu Suruhanjaya yang bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia, Najib. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagai rusa dibelah empat. Namakan dua objek lain yang diperbuat daripada tumbuhan. MH44, MH524. Nyatakan satu. Tunggu dulu, saya enggak fokus. Itulah, kalau video terlalu cepat saya itu enggak fokus karena saya orang yang detail juga. Kalau memang kelakar yang dari tadi itu saya ingat terus gitu. Itu maklumat penyiasatan di atas. MH018-2846-771. Ini nyatakan jawaban ngasal sih di atas. Apa ni tak tahu. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Harapkan arnab, arnab curi duit. Saya udah cakap ya kepada koran, cuy, kelemahan saya memang juga dari segi peribahasa. Jadi koran maklumi aja ya. Cuman yang saya tak terima tadi tuh jenazah itu. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Hidup segan, mati tak mahu. Terima kasih kerana menonton. Sudah. Okay, cuy, itulah tadi 30 jawaban budak sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia, cuy. Ini yang part ke-6, cuy, ya. Tunggu, cuy, saya benar-benar fokus dulu, cuy. Aduh. Gak tahu kenapa ya di episode kali ini tuh saya kayak sakit perut banget gitu ya. Kayak kayak saya menahan tawa saya ini, cuy. Kayak enggak lepas gitu ya. Ini kayak keras banget di sini, cuy. Keras banget, kayak apa ya, tertekan gitu ya. Ya banyak di sini yang saya nggak paham dari segi peribahasa, cuy. Jadi tolong dimaklumi aja, cuy, ya. Kalau boleh jujur, saya sudah cakap ya, saya waktu sekolah dahulu saya memang dikategorikan orang bodoh juga, cuy. Saya tak pernah mengaku diri saya pintar gitu, cuy. Saya memang mencintai pelajaran dulu waktu di sekolah itu adalah seni. Seni je, seni, pokoknya seni. Saya baru masuk sekolah,
saya baru masuk sekolah kalau ada soal apa namanya pelajaran seni yang berbau seni, seni bela diri lah, seni baris berbaris, pokoknya yang berbau seni gitu ya, pokoknya yang berbau seni itu saya masuk. Tapi kalau yang lain enggak. Jadi tolong dimaafkan cuy kalau banyak yang saya tak paham. Alhamdulillah kalau korang bisa bantu jawab, jadi pelajaran buat saya untuk mengetahui peribahasa-peribahasa juga gitu ya. Sebenarnya bagus ya seperti ini untuk diri saya juga gitu ya, supaya saya kayak belajar kembali gitu ya, soalan-soalan yang sekarang gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Perut saya sudah enggak bisa dikontrol lagi cuy ya, sakit banget gitu cuy. Mudah-mudahan enggak sakit ini lagi ya, sakit perut kemarin waktu saya reaksi hard video juga sakit banget di sini, tertekan gitu ya. Mudah-mudahan enggak kambuh seperti itu lagi ya cuy ya. Jadi kita bisa reaksi video-video yang agak santai lagi ke depannya cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Semoga korang terhibur ya. Adapun yang saya pertanyakan yang saya tak tahu, korang bantu bisa jawab di bawah. Kalau memang enggak bisa jawab, korang skip aja atau like aja video ini cuy. Ya, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.